Hai sahabat, saat ini kami berada di Desa Sri Gading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Kami sedang menghadiri acara yang diselenggarakan oleh komunitas Taman Baca Mentari. Sebuah acara yang dibuat untuk menanamkan rasa senang membaca untuk anak-anak. Komunitas ini sangat aktif loh membawa perpustakaan keliling ke berbagai tempat yang bisa kalian ikuti secara gratis. Tidak hanya itu saja, komunitas Taman Baca Mentari juga mengajak kita untuk mencoba berbagai macam jenis permainan yang seru banget. Kayak apa sih keseruannya? Ikuti video ini sampai habis ya sahabat. Masa belum kenal? Kenal belum? Perkenalkan nama kakak, Kak Abid siapa? Kak Abid. Kak kedengeran siapa? Kak Abid. Kok Abid? Oh, Abid, oke. Bapak, tepuk satu. Pagi itu tempat ini tampak ramai sekali. Warga sekitar kelihatannya sangat antusias untuk mengikuti acara ini, terutama mereka yang punya anak kecil. Acara ini diawali dengan kegiatan senam pagi, sahabat. Setelah senam selesai, kami diajak untuk mencoba permainan tradisional, sebut saja gangsir. Permainan ini kelihatan mudah ya sahabat, tapi aslinya sulit banget loh. Untungnya, ada kakak relawan yang sabar banget buat ngajari kita cara bermain. Di setiap sudut, aku juga melihat para relawan lain sedang membantu anak-anak untuk bermain. Mulai dari mewarnai gambar, ayunan tradisional, dan permainan menata kubus. Selanjutnya, kami diajak untuk bermain tebak-tebakan. Pada sesi berikutnya, ada kegiatan melukis wayang kardus. Siapa yang mau mewarnai ini, teman-teman? Semua yang hadir diberikan satu wayang kardus untuk dicat sesuai dengan selera masing-masing. Gini pakai F terus oke. Namanya yang tak kalah seru, kakak relawan juga sempat membacakan dongeng untuk kami. 1, 2, 3. Wah, kan sudah kan teman-teman, baik-baik ini. Oh iya, yeah. Hai teman-teman, sudah kenal aku belum? Sudah kenal sama si Dodo? Iya. Sudah, ini namanya Dodo, temannya Kak Abid. Kamu di sini mau ngapain? Oh, aku di sini mau bermain sama teman-teman. Boleh nggak teman-teman? Boleh. Oh, boleh, ya harus boleh dong. Nanti Dodo diajak bermain apa? Diajak melukis, main peta umpet, terus apa lagi? Main gasing, oh, dan banyak yang lainnya ya. Kamu mau ngapain di sini hari ini? Kan teman-teman habis bermain. Oh, aku mau bernyanyi saja. Oh, mau bernyanyi? Mau bernyanyi apa? Apa ya teman-teman? Siapa yang mau nemenin Dodo bernyanyi? Nah, sini. Dan sebagai penutup,
kami pun diajak untuk bernyanyi bersama. Bagaimana sahabat? Seru nggak acaranya? Kalau seru, jangan lupa bagikan ya. Dari Sri Gading, Ngoro Mojokerto, Afnan Mazidah melaporkan. Taman Baca Mentari, salam literasi.